Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Arvin Cianjur. Dan di kesempatan kali ini, seperti di dalam judul brother, di sini saya akan coba membongkar gaji youtuber Arab Saudi yang sukses di dunia peryoutuban. Jadi beliau adalah Mas Gio, Jenny Abuy, dan Sobat TKI brother. Jadi di sini saya akan coba membongkar gaji 3 youtuber Arab Saudi yang cukup lumayan menarik perhatian. Jadi dengan konten-kontennya yang luar biasa, mantap. Jadi buat kalian yang penasaran berapa sih gaji Mas Gio, Jenny Abuy, dan Sobat TKI di dunia peryoutuban, oke, sekarang saya akan membongkarnya secara blak-blakan brother. Jadi dulu saya pernah main ke Jeddah, ke Kang Alman Mulyana, ketemu sama Mas Gio, sama Jenny Abuy, sama Sobat TKI juga. Dan alhamdulillah mereka sangat welcome. Jadi tidak sombong lah. Jadi orangnya cukup lumayan baik dan welcome juga brother. Jadi di sini saya akan coba membongkar berapa sih gaji mereka di dunia peryoutuban. Oke, kita langsung saja meluncur ke TKP brother. Di sini kita buka Google sebagai medianya dan kita tulis seperti biasa YouTube Blade. Nah, seperti ini kita enter, lalu kita klik YouTube Start Social Blade, kita klik. Dan seperti ini tampilannya brother. Dan di sini kita ketikkan nama Mas Gio. Nah, kita enter. Sekarang dari Mas Gio dulu kita lihat. Nah, ini Mas Gio, kita klik channel, select channel. Dan tampilannya seperti ini YouTube Mas Gio ini. Nah, jadi Mas Gio ini aktif di dunia peryoutuban. Jadi channelnya didirikan pada tanggal 21 Januari 2013 brother ini. Dan channel tipe adalah people, video yang ditayangkan 3.860.467 tayangan dengan jumlah subscriber 45,4k atau 45.400 dengan jumlah video yang sudah diupload 308 brother. Jadi dengan jumlah video 308 ini kita lihat penghasilannya ke bawah brother. Nah, ini adalah penghasilan Mas Gio per bulan brother. Jadi minimal penghasilannya itu $138 sampai dengan 2,2k dolar. Jadi sekarang kita jumlahkan berapa nilai rupiahnya. Kita buka kalkulator, kita enter. Nah, seperti ini. Jadi penghasilan Mas Gio ini $138 per bulan brother. Jadi kita tulis $138 dikalikan. Nah, krus sekarang berapa brother? Jadi kita lihat dulu krusnya, krus rupiah, kita enter. Nah, ini kita ganti dengan dolar. Nah, ini dolar Amerika, kita ganti yang bawahnya ke rupiah. Rupiah, mana rupiah? Nah, ini kita ganti ke rupiah Indonesia.
Nah, jadi untuk sekarang 1 dolarnya 16.790 rupiah per 1 dolar, brother. Jadi sekarang jam 10.35 malam waktu Saudi Arabia, tanggal 1 bulan 4 2020 untuk kurs dolar ke rupiah. Jadi 1 dolarnya itu 16.790 rupiah, brother. Jadi kita kalkulasikan sekarang. Jadi ini penghasilan Mas Gio per bulan 138 dolar, kita kalikan ke 16.790 sama dengan, wow, ternyata cukup lumayan. Jadi penghasilan Mas Gio per bulan adalah 2.317.020 rupiah, brother. Nah, sekarang kita lihat untuk Kang Jaini Abuy. Ini Mas Gio sudah, brother. Jadi penghasilan Mas Gio dari YouTube per bulannya itu 138 dolar per bulan. Jadi kalau dirupiahkan ini 2.317.020, brother. Nah, sekarang kita lihat untuk Jaini Abuy. Kita tuliskan di sini Jaini Abuy. Kita enter. Nah, jadi sudah muncul ini channelnya Kang Jaini Abuy. Kita select channel di sini. Kita buka. Jadi Kang Jaini Abuy ini sudah mengupload video 156 video dengan jumlah subscriber 13,2k, yaitu 13.200, dengan tayangan 896.973, brother. Jadi untuk channel tipenya di sini tipenya perjalanan atau travel. Dan channel Kang Jaini Abuy ini dibuat pada tanggal 7 bulan Juni 2019, brother. Jadi Kang Jaini Abuy ini baru-baru ini channelnya dibangun, jadi 2019 bulan Juni, brother. Jadi kita lihat untuk penghasilannya. Nah, ini penghasilan Kang Jaini Abuy yaitu 103 dolar, brother, sampai dengan 1,6k, jadi sampai dengan 1.600 dolar. Sekarang kita lihat untuk rupiahnya. Jadi 103, ini 103. 103 dolar dikalikan dengan kurs dolar sekarang. Kalikan ke 16.790, brother. Jadi jumlahnya adalah 1.729.370, brother. Dan cukup lumayan bagus dengan channel yang baru dibangun ini. Jadi channel Kang Abuy ini didirikan pada 2019 tanggal 7 bulan Juni, brother, dengan penghasilan per bulannya 1.729.370 rupiah. Oke, brother, sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu Sobat TKI. Dan Sobat TKI juga ini sama YouTuber Arab Saudi, dan beliau tinggal di Jeddah, brother. Jadi Kang Jaini Abuy, Mas Gio, Kang Alman, Sobat TKI, semua YouTuber Jeddah, brother. Nah, sekarang kita lihat untuk Sobat TKI, kita klik di sini. Kita tuliskan Sobat TKI. Kita enter. Nah, ini Sobat TKI, brother. Kita klik di sini, select channel. Nah, jadi tampilannya untuk channel Sobat TKI ini seperti ini, brother.
Dan di sini untuk Sobat TKI sudah mengupload video dengan jumlah 286 video dengan jumlah subscriber 60,5k yaitu 60.500 dengan jumlah tayang 4.459.268 dengan tipe channel travel atau perjalanan. Dan channel Sobat TKI ini didirikan pada tanggal 25 bulan Maret 2012, brother. Jadi cukup lumayan sudah lama ini. Nah, kita lihat untuk penghasilannya Sobat TKI ini. Nah, ini dia, brother. Jadi penghasilan Sobat TKI dari YouTube ini per bulannya yaitu 130 US dollar sampai dengan 2,1k, jadi 2100. Nah, sekarang kita kalkulasikan ke rupiah, brother. Jadi penghasilan Sobat TKI dari YouTube yaitu 130 US dollar, 130 dikalikan ke per 1 dolarnya yaitu 16.790. Kita kalikan ke 16.790 sama dengan, nah brother, jadi seperti inilah penghasilan para YouTuber Jeddah, Mas Gio, Kang Jaini Abuy, dan Sobat TKI. Jadi untuk penghasilan Sobat TKI sendiri ini adalah 2.182.700 per bulannya, brother. Nah, okay, brother. Jadi seperti inilah cara saya membongkar gaji YouTuber yang sangat viral dan fenomenal juga dan kreatif. Beliau adalah Mas Gio, Kang Jaini Abuy, dan Sobat TKI, brother. Nah, okay, brother, saya rasa cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat menjawab pertanyaan kalian, para subscriber Mas Gio, subscriber Kang Jaini Abuy, subscriber Sobat TKI. Nah, okay, brother, jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel saya di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video dari saya untuk selanjutnya. Tetap diam di rumah, stay home. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.